Pedagang pasar burung dan satwa Kabupaten Ponorogo geger dengan salah satu pedagang yang meninggal tiba-tiba. Yang bersangkutan diketahui memiliki riwayat sakit jantung. Seperti inilah kondisi Mulyadi, warga Jalan Brigjen Katamso, Kelurahan Kadipaten, Kecamatan Babatan yang terbujur kaku di lapak miliknya pasar burung dan satwa Kabupaten Ponorogo Kamis pagi. Isak tangis keluarga yang datang ke lokasi pecah melihat kondisi pedagang ayam tersebut. Rio Dandang, teman korban yang juga pedagang pasar setempat, mengatakan Mulyadi datang di lokasi sekitar pukul 7:30 pagi. Yang bersangkutan sempat bercerita bahwa merasa tidak enak badan. Dirinya kaget tiba-tiba Mulyadi ditemukan meninggal di lokasi berjualan. Tapi kan waktu dudukan mau berdiri terjatuh ya. Yang bersangkutan memang berjualan di sini. Ya, jualan ayam di sini. Pagi hari. Tapi dia punya udah punya riwayat sakit jantung. Kalau pagi hari tadi sempat ngeluh nggak? Nggak ada rasa. Ya tadi ngeluh ya agak. Cuman agak nggak enak badan gitu aja. Jadi mau ayam kontrol. Tadi berangkat ke sini jam berapa bapaknya tadi? Jam 7:30. Dari rumah jam 7 sampai sini 7:30. Cari dagangan ayam itu, terus duduk-dudukan. Habis duduk-dudukan dia terus mau berdiri, terus jatuh. Ibtu Dul Haziz, Wakapolsek Ponorogo, mengatakan dari keterangan yang dihimpun dari keluarga korban, yang bersangkutan diketahui menderita penyakit jantung. Seharusnya pada hari Kamis, jadwal mulia dikontrol kesehatan jantungnya. Hari ini padahal jadwalnya kontrol memang dia. Sore hari-hari. Berarti sudah berobat rutin ya? Ya, sudah rutin berobat. Keseharian yang bersangkutan berjualan di sini atau seperti apa? Jualan di sini. Ya, kalau pasaran di sini jualan di sini. Tadi meninggal jam berapa deh? Sekitar pukul 10-an ya. Pukul 10 kita datang kosong begitu. Awalnya berjualan seperti biasa atau tiba-tiba ambruk? Ya, mau berdiri terus. Menurut informasi dari sekitaran saksi tadi, mau berdiri terus ambruk begitu. Jasadnya dibawa kemana, Pak? Ini langsung dibawa ke rumah duka ya, karena ini tadi pihak keluarga, baik anak yang laki-laki maupun yang perempuan juga meminta untuk dibawa ke rumah langsung. Sesuai permintaan pihak keluarga, jasad Mulyadi langsung dibawa ke rumah duka untuk melaksanakan prosesi pemakaman. Ega Patria, JTV, Ponorogo.